posisi masih zona kuning karena kita akan keluarkan kategori penilaian kabupaten itu rencananya tiap 2 minggu. Jadi kalau minggu lalu kita keluarkan itu di tanggal 7 dan 8 Juni, insya Allah kita akan keluarkan berikut tanggal 21, tanggal 22. Jadi sebenarnya Selasa depan. Nah, kenapa kita lakukan 2 minggu sekali? Karena perkembangan wabah ini sangat dinamis dan kita harus sigap, harus siap untuk mengetahui kondisi, lalu juga mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Di bulan April itu kita mengalami deflasi 0,02. Itu di mana merupakan hal yang tidak biasa di bulan-bulan April itu karena adanya COVID-19 ini. Namun dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, per bulan Mei laporan dari BPS itu ada inflasi 0,05. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, ada kenaikan harga sedikit, tetapi perkiraan kita itu lebih dikarenakan oleh bantuan langsung tunai, oleh bantuan dari JPS dan lain-lain. Minimal kita bisa menjaga itu di angka yang cukup baik, tidak sampai deflasi. Harapan kita dengan kita teruskan BLT, bantuan APBD 1 dan APBD 2 selama 2-3 bulan ke depan, kita bisa menjaga agar inflasi itu di angka yang normal. Penangan terkait dengan perizinan itu sejumlah 84 izin. Ya. Kemudian yang 84 izin ini boleh dikatakan semuanya itu adalah non tarif, Pak Wakil. Hanya 3 yang ada tarifnya, 3 izin, yaitu IMB, kemudian izin trayek ataupun kartu pengawasan, dan kemudian PIRT. PIRT itu nanti juga akan bawa perintah bupati untuk bisa dihapuskan karena dalam rangka untuk mendorong usaha rumahan seperti katakanlah semacam manisan sirsak atau mungkin buat keripik pisang dan sebagainya, ini oleh bupati untuk bisa dihapus. Walaupun memang tarifnya kecil hanya Rp50.000, tapi untuk bisa dihapus dan nanti tentunya menunggu perubahan perda mengenai retribusi online. Walaupun tadi sudah ada yang nanti namanya OSS tadi, ya online system sub machine itu, kemudian juga ada si cantik, ya semuanya juga pakai aplikasi, pakai online. Jadi kami itu tidak di dalam rangka untuk memudahkan daripada pemohon, tidak ada tatap muka tapi langsung upload ke sistem, kemudian secepatnya kita proses supaya izin itu bisa keluar. Itu yang terkait dengan si cantik maupun OSS. Kemudian semuanya itu kita laksanakan melalui online, ya, dan kita ada hotline yang mungkin barangkali pemohon akan menyampaikan apa, ada hotline yang nanti bisa disampaikan ke DPMPTSP. Setelah datang oleh izin itu, nanti kami datang ke keramaian, kemudian hanya membawa KTP, kemudian mempunyai website, langsung yang punya modal di bawah 50 juta langsung jadi izin, bisa diambil langsung. Berarti usahanya efektif itu. Tapi karena adanya ini sehingga itu kita pending, ya, karena tidak boleh ada kerumunan. Kemudian ada yang namanya Laris. Laris itu adalah layanan antar izin gratis di samping online. Kami juga ketika ada izin yang jadi, kami ke tempatnya pemohon untuk menyerahkan dengan menggunakan tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, kurang lebih sekitar 400 orang yang tinggal. Itu pun sampai sekarang masih belum stabil. Ya, kita kadang-kadang biasa hari Sabtu itu kita masuk, kita hanya sampai 5 hari kerja saja. Jadi tidak ada lemburannya. Itu yang dampak daripada COVID-19 ini. Walaupun saya juga berat untuk meliburkan karyawannya. Karena apa? Untuk merekrut karyawan yang baru itu, untuk memang sampai bisa itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Bahkan kalau proses yang lama itu sampai 5 bulan baru kita bisa mencapai targetnya. Ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kita juga tidak bisa bertahan. Jangan lupa subscribe ya!